Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Jajan Receh Official di sini. Sekarang kita akan mengulas tentang seblak. Seblak super pedas ini, sahabatku semua. Tempat ini rekomendasi dari sahabat Jajan Receh yang kemarin sempat WA ke saya untuk mengulas tentang seblak pedas. Tepatnya di Dusun Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Warung seblak Mbak Yus atau warung bakmi seblak Mbak Yus. Nah, mohon maaf jika suaranya kurang terdengar jelas karena di sini lagi hujan. Mungkin agak sedikit kurang jelas. Warung seblak Mbak Yus ini terletak di dalam desa Jobohan. Jika nanti teman-teman datang ke sini, sengaja datang ke sini, bisa cari desa Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Kalau masih bingung nanti tanya orang sini, seblak Mbak Yus atau warung bakmi seblak Mbak Yus. Nah, ini dia untuk menu-menunya. Ada rica-rica ayam, teh panas, jeruk panas, lemon tea. Nah, dan ini sayurannya semua. Oke, sepertinya seblak saya sedang akan dimasak ini. Kita kesana sebentar yuk. Nah, ini sahabatku semua, seblak sudah akan diolah oleh Mbak Yus. Selamat malam Mbak Yus. Ya, malam. Boleh tahu Mbak campuran seblaknya apa aja ini? Mungkin ya, isiannya cuma telur, ayam, sosis, sama apa ya, makaroni, kerupuk sama sayuran. Oh gitu. Ini teman-teman baru masak telurnya. Satu olahan seblak membutuhkan waktu berapa lama Mbak Yus kira-kira? Berapa menit ya? Enggak lama, enggak ada 5 menit lah paling. Oh gitu. Satu olahan seblak membutuhkan waktu 5 menit. Oke, sekarang kita lihat sini. Mbak Ning lagi mempersiapkan sayurannya. Bisa dilihat sini teman-teman semua. Sayuran di kedai Mbak Yus segar-segar ya. Semua masih dalam keadaan segar. Oke, kembali lagi ke Mbak Yus. Kalau buka jam berapa Mbak Yus? Ya, habis maghrib lah paling nggak itu. Habis maghrib sampai jam? Sampai 11:30. Kalau masih ada customer ya kadang sampai jam 12. Kedai Mbak Yus buka setelah maghrib sampai jam 12. Ini seblaknya lengkap ya teman-teman. Isiannya ada sosis, telur, kerupuk, makaroni, sayuran, dan lain-lain. Oke teman-teman sahabat Jajan Receh, jika Anda ingin seblak, datang aja ke warung kedai seblak Mbak Yus di Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman.
buka setelah maghrib sampai jam 12 malam. Cocok nih buat temen melek ataupun buat temen ngopi. Wow, mantap. Ayamnya masuk. Kedai Mbak Yus ini berdiri dari tahun berapa, Mbak Yus? Baru Lebaran yang tahun lalu. Lebaran. Habis Lebaran, tapi yang Lebaran yang kemarin. Yeah. Warung Mbak Yus ini sudah berdiri sejak tahun lalu, tepatnya setelah Lebaran tahun lalu ya, sahabatku semua. Nih, sudah akan jadi. Oh, jangan lupa like, comment, share, and subscribe buat channel Jajan Raja Official supaya channel kami bisa lebih berkembang dan tetap membuat kami semangat. Aduk-aduk lagi. Dan sudah matang. Ini yang enggak pedes. Iya, dibungkus. Nah, sudah jadi. Ini yang akan saya review, sahabatku semua. Seblak super pedas ala Mbak Yus. Kedai seblak Mbak Yus terletak di Njobuan, Bogorjo, Prambanan, Sleman. Nanti nomor telepon dan denah alamat akan saya kirimkan, akan saya tulis di deskripsi saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya buat channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman semuanya, sebelahnya sudah jadi. Kita lihat apa aja isiannya. Kerupuk, makaroni, telur, sosis, sayuran segar. Apalagi nih? Oh, ada cincangan ayam juga nih teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, kita icip yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nan. Benar-benar mantap. Nah. Kedai sebelah Mbak Yus ada di Njobuan, Bogorjo, Prambanan, Sleman. Nomor telepon ada di deskripsi ya teman-teman, sahabatku semua. Ikuti terus perjalanan kami di Jajan Raja Official bersama Om Yuda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya buat channel kami supaya kami bisa tetap terus berkarya menjelajahi kuliner-kuliner yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.